Katanya pulpen ini bisa menembus kertas tanpa merobeknya. Apa emang bener gak sih guys? Langsung aja kita coba kali ya. Oke, dilihat-lihat sih pulpennya biasa aja ya guys. Oke, aku mau coba mau tusuk kertasnya. Kira-kira berhasil gak sih guys? Ini aku sudah robek kertasnya. Kira-kira berhasil gak ya? 1, 2, 3. Dan berhasil dong guys. Tapi kira-kira ini robek gak sih guys? Tapi dilihat-lihat sepertinya bakalan robek ya. Oke, langsung aja kita tarik kali ya. Kita buktikan. 1, 2, 3. Widih. Ternyata beneran dong kertasnya gak robek gitu. Oke, jadi sebenarnya guys, ini tuh cuma pulpen sulap ya. Di pulpennya ada magnet gitu. Nah, jadi sebelumnya aku tuh buka dulu magnetnya. Setelah itu tinggal pura-pura aja deh dipegang dan pura-pura tusuk kertasnya gitu guys. Tapi kelihatannya kayak nusuk beneran ya kan. Nah, jadi gitu guys trik sulap pulpen ajaibnya. Kalian pernah cobain juga nggak?